Gubernur DKI Jakarta yang menjadi calon presiden PD Perjuangan Joko Widodo mengunjungi kediaman presiden keempat almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam kunjungannya, Joko Widodo mengaku hanya bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Gus Dur. Pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan putri Gus Dur, Yeni Wahid, dilakukan di Jalan Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung tertutup selama 2 jam. Seluruh awak media hanya bisa menunggu di luar rumah hingga pertemuan selesai. Usai pertemuan, keluarga almarhum Gus Dur dan Joko Widodo memberikan keterangan tentang pertemuan tersebut. Terkait dukungan bagi pencapresan Jokowi, istri dan anak almarhum Gus Dur menyatakan akan melakukan pertemuan lanjutan di wilayah Jawa. Bertukar gagasan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Dihadapi bangsa ini dan beliau bagaimana beliau mempunyai gagasan untuk menyatukan semua tokoh-tokoh di masyarakat. Pemimpin yang bagaimana sih yang dibutuhkan oleh bangsa kita nantinya itu kayak apa? Itulah yang kita bicarakan tadi. Enggak terlalu serius lah. Banyak guyonannya, tetapi ya banyak juga yang kenal, yang sebetulnya masalah-masalah besar dan banyak juga gagasan-gagasan besar.